diketahui X Y ganjil yang ditanya X genap dan Y ganjil untuk menyelesaikannya jadi untuk langkah yang pertama kita harus cek perkalian X Y terlebih dahulu jadi perkalian X Y menghasilkan bilangan ganjil Untuk langkah yang kedua, kita akan temukan aturan perkalian yang menghasilkan bilangan ganjil. Jadi, untuk perkalian yang menghasilkan bilangan ganjil, perkalian yang menghasilkan bilangan ganjil. Adalah perkalian antara bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Sehingga kebenaran dari x dan y berhasil didapatkan. x bukanlah bilangan genap, tetapi ganjil. sehingga untuk jawaban akhir dan kesimpulan supaya x y ganjil maka x ganjil dan y ganjil